嗯。Mm hmm. Oke, okay, baik. Uh, Bapak Abu Rizal Akbar, apakah uh, saya sudah bisa mulai? Oke. Okay. Oke, okay, baik. Uh, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita kembali berkumpul di ruang Zoom. Uh, walaupun dalam bentuk online, tapi saya berharap tidak mengurangi motivasi kita untuk terus mengupgrade diri, dan uh, lebih utamanya adalah mempererat silaturahmi. Uh, Alhamdulillah, di sini kita sudah uh, masuk sesi keempat kuliah tamu intensif yang uh, diagendakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Abdul Haris, dan juga. Institut Agama Islam, Dede Insiden, dan Rapa. dan juga dari pendidikan Dewan Pendidikan Maros, dengan narasumber yaitu Bapak Muhammad Saleh Muda, peserta saat ini yang bergabung ada 10 orang, mungkin karena link yang di-share sebelumnya, ternyata salah ya, jadi. Baru sedikit yang bergabung bagi Bapak, Ibu, dan juga mahasiswa. Untuk mempermudah interaksi kita, boleh diaktifkan kameranya juga agar Bapak pemateri kita lebih lebih semangat mungkin ya untuk menyampaikan materi hari ini karena hari ini kita akan uh, membahas tentang apa saja persiapan yang harus kita lakukan sebelum berangkat studi ke Amerika seperti itu ya uh, kalau di pertemuan sebelumnya uh, ada beberapa alasan kenapa orang ke Amerika nah hari ini kita akan lebih apa saja yang perlu kita siapkan Uh, mungkin dari segi uh, skill bahasa atau juga dokumen-dokumen uh, apa yang perlu kita persiapkan seperti itu ya uh, baiklah bapak ibu boleh mengaktifkan kamera uh, sebelum saya persilahkan kepada bapak Muhammad Saleh Muda kandidat PhD uh, yang saat ini sedang menempuh studi doktoral di Harvard International University, Amerika Serikat. Oke, okay, baik. Uh, kalau begitu, saya persilahkan kepada Bapak untuk mengambil alih uh, waktu dan tempat. Oke, okay. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih, uh, Dinda Moderator. Uh, Mudah-mudahan Anda satu di antara orang yang berdikasi. Dikasih Lailatul Qadar oleh Allah untuk bisa berangkat cepat ke Amerika, ya, saya doain. Yes. Terima kasih. Oke, okay, uh, yang saya hormati Pak Rektor, Pak Umar, uh, Adinda, Abu Rizal, Akbar, uh, uh, ini juga ada Hilmi. Hilmi ini uh, dua hari atau tiga hari yang lalu itu dapat uh, namanya letter of acceptance diterima di kampus saya untuk program master. Ini Hilmi. Jadi saya kenalkan biar teman-teman semangat bahwa tidak ada yang mustahil. Jadi Hilmi ini anak sidrap juga. Beberapa, katakanlah beberapa bulan berusaha melengkapi dokumen. Alhamdulillah kemarin dia sudah terima namanya surat panggilan untuk studi di sini, untuk program master. Jadi, apa namanya? Eh... Uh, sangat memungkinkan setiap orang dan uh, apa namanya uh, semua orang berhak ke Amerika ya dan orang yang bercita-cita itu orang yang berikhtiar itu itu yang biasanya dapat ya orang yang serius ya yang serius membe membenahi diri membekali diri melengkapi dokumen dan sebagainya itu biasanya yang justru dapat rezeki ke sini dan jangan membayangkan susah itu yang namanya mindset pola pikir. Ini harus diubah sekarang bahwa tidak ada yang mustahil, ya. tidak ada yang mustahil, apalagi mau ke Amerika. Itu saya termasuk orang bilang, insya Allah gampang. Jadi, ayo, teman-teman, anak-anak sidrap, semangat ya. Minimal, Anda jalan-jalan ke sini biar melihat apa nanti yang saya mau presentasikan. Oke, kalau apa namanya, saya kira kita di sini kalau orang kuliah di sini, saya itu kenapa mungkin Pak Rektor atau Pak Umar, kenapa saya selalu bersemangat. Di sini dalam satu dalam satu kelas itu kadang cuma lima orang, kadang kita coba enam orang dalam satu kelas, tapi kita kan justru interaktif dengan profesor itu sangat, sangat, sangat apa namanya, istilahnya kalau kita sama kiai kita itu, kalau di sini otomatis sama profesor kita, saya justru senang kalau kita hanya katakanlah sedikit tapi ada kelasku juga 38 orang. Jadi ada kelasku itu 38 orang kita bingung kapan kita dapat kesempatan bertanya nih. Kira-kira gitu. Tapi oke, okay. uh, kalau kita banyak uh, alhamdulillah kan kadang kita sampai 50, kita sampai lebih 50 di sini. Kadang kita baru sekarang baru 17 orang bilang tidak ada persoalan. Nah, ini Pak Rektor, saya baru bicara anaknya apa namanya anaknya pak Petaranggong dia telepon saya tadi itu uh, namanya Andi Ade dia lagi di restoran uh, dia di, di restoran dan dia seneng uh, bahwa ini ada kegiatan seperti ini cuma belum bisa belum bisa gabung malam ini nah karena itu uh, moderator dengan uh, pak rektor yang saya hormati ini ada materi saya saya selalu siapkan materi insyaallah ah uh, Oke, wah kita langsung peseratannya nih oke uh, <tuh> mudah-mudahan bisa di bisa dilihat presentasi saya Iya <tuh> sudah tampil Bapak Oke nah ini meraih impian ke Amerika dan tentu nanti kita tutup nanti dengan doa uh, dari Pak Rektor biar kita semua di teman-teman dimudahkan uh, langkahnya menuju ke sini oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah, ini meraih mimpi itu, teman-teman sekalian, ini namanya negeri impian. Negeri impian itu, bagi pelajar atau perwakilan negara, diplomat ya, atau, atau namanya dubes, itu namanya diplomat, nah itu atau pekerja profesional, itu selalu bilang, Amerika itu dia kepingin di sini ditempatkan. Itu karena negeri, negeri impian. Itu satu. Itu kalau pelajar, pekerja. Nah, begitu pun, ada namanya American Dream. Ya, American Dream ini nanti cari-cari bukunya nanti yang suka membaca saya kira ada sudah ada terjemahannya juga anda juga mau baca-baca bahasa Inggris boleh namanya American Dream impian ke Amerika apa namanya mimpi-mimpi Amerika itu apa sih itu mimpi-mimpi Amerika memberikan jaminan bebas beragama orang di sini anda mau berislam anda mau apa namanya Anda tetap berislam, Anda mau uh, uh, begitu pun orang Kristen kalau mau pindah beragamistan di sini tidak dilarang. Ada namanya, ada namanya jaminan hak asasi manusia, berarti di sini orang sangat dihormati hak-haknya. ya Ada namanya jaminan kesejahteraan, nah, itu semua namanya uh, American Dream. Ada jaminan kesejahteraan, ada banyak peluang kerja. Malah dibilang inilah negeri seribu apa namanya? Inilah namanya negeri 1000 impian, Seribu harapan. Negeri yang menyiapkan begitu banyak harapan, begitu banyak impian. That's that's America. Itulah Amerika. Nah, nanti di sini teman-teman kalau ke sini dia akan bertemu bisanya di New York, dia akan bertemu lebih dari 800 bahasa. Jadi kalau di Sidrap hanya ketemu orang Bugis, itu pun bahasa Bugis. Uh, dengan bahasa Makassar mungkin uh, di sini akan ketemu 800-an bahasa ya berarti ada 800 negara ada 800 uh, wajah imigran ada orang hitam ada orang putih ada orang coklat ada orang Arab ada orang India ada orang Cina ada orang Jepang ada orang Afrika ada orang macam macem, -macem. Nah, ada namanya juga etnis yaitu tadi Uh, etnisnya macam-macam. Dari Indonesia aja mungkin etnisnya ada orang Bugis, ada etnis Masaka, Makassar, ada etnis Sunda, ada Jawa, ada Padang, ada Batak, ada ratusan ragam agama. Di sini banyak sekali agama, ya. Jadi bukan saja agama Islam, bukan saja agama Kristen, bukan saja agama Yahudi, ada agama Bahai, ada agama Ahmadiyah, ada Syiah, ada Pokoknya macam-macam ada Kristen Kristen lagi itu Kristen juga terbagi ada namanya Protestan ada Katolik itu lagi terbagi lagi ada namanya Presbyterian ada namanya Methodist ada namanya macam-macam itu namanya ragam agama di sini ratusan nah di disinilah namanya pusat perkembangan ilmu pengetahuan teknologi mode ada model-model baju baru ya Uh, ada mode-mode rambut di sini, nah, dan berbagai produksi kreativitas manusia modern. Nah, di sini tentu nanti, kalau ada orang Amerika gabung, saya sih undang teman-teman, ada namanya gajinya tinggi. Di sini juga, bagi pelajar itu, bukunya murah, banyak gratis, banyak lembaga sosial yang kasih orang di sini makanan, minuman, ya, gratis. Itu namanya lembaga-lembaga sosial. Oke, kita melangkah ke nah bagaimana seorang mahasiswa? Nah, ini kan calon-calon teman-teman kan banyak mahasiswa nih. Nah, dia selalu bilang inilah gudangnya keberagaman. Keberagaman itu inilah gudangnya beraneka ragam, banyak macam, ada namanya pluralitas itu tadi. Banyak suku, banyak bahasa, banyak bangsa, banyak banyak negara, banyak agama, banyak warna kulit. Ya, nah, itu namanya keberagaman. Semua dihargai. Di sinilah namanya roda ekonomi. Orang di sini, orang kalau menyebut itu yang namanya Amerika adalah uh, pusatnya perekonomian dunia, ya. Ya, kalau teman-teman lihat begitu banyaknya uang beredar di Jakarta, ya. Nah, berapa banyak lagi uang beredar di Amerika? Itulah namanya roda ekonomi nah, pusat, mode dunia. Terus ada ribuan tempat wisata, ya. Kalau bukan ratusan, tentu ribuan tempat wisata. Museum, alamnya indah, anak air terjun itu, sampai 15 meter air terjun itu, saya sudah pernah ke sana. Namanya uh, uh, Niagara Falls, perbatasan dengan Kanada itu namanya tempat wisata yang uh, cantik ya ada namanya Petul Liberty ada namanya di sini Good uh, museum musimnya presiden di sini ada namanya uh, apa namanya dekat rumah saya ini juga ada museum namanya museum seni nah, itu namanya di sini tempat-tempat wisata banyak sekali ah di sini namanya kota-kota modern ya nah malah orang bilang Amerika itu adalah ibu kota dunia di sini orang melihat beragam manusia dan budayanya. Macam-macam bilang tadi, itu beragam manusia dan budayanya. Seperti saya, saya ke sini, saya bawa baju. Istri saya itu bawa baju bodoh. Anak saya baju, bawa baju bodoh. Saya bawa sarung. Saya bawa uh, kopi apa namanya. Pici-pici. Uh, pici pici, pici songkok tobone. Songkok pamiring. Uh, ini. Saya bawa budaya itu namanya melihat beragam manusia dan budayanya. Nah melihat uh, melihat apa namanya uh, beragam di sini beragam makanan ya di sini macam-macam makanan, uh, makanan kuliner itu minuman di sini banyak ya tentu kita pilih yang halal kalau kita orang Islam ya. Nah disinilah yang namanya melihat hidup baru. Bagaimana gaya hidup baru di sini mandiri, individualis orang. Ya nanti kalau ada pertanyaan kenapa apa artinya individualis nanti saya jelasin. Nah, seorang mahasiswa di sini layanan uh, dukungan instrumen pendidikan sangat baik, ya. Sini mudah itu tadi mudah dapat buku, profesor itu profesor betul-betul mengajar kita. Gelar akademik uh, kalau kita sudah punya titel di sini kata orang itu namanya punya gelar akademik yang punya level internasional sudah punya namanya reputasi internasional jadi kalau seperti saya saya sudah master di sini orang bilang namanya sudah punya gelar reputasi internasional nah ada lingkungan kampus yang indah ya oke berikutnya mahasiswa nah sekarang pensyaratan nah moderator tadi sebut pensyaratan nah kalau orang mau merantau jauh 21 jam itu kita kita naik pesawat pertama harus memiliki jiwa merantau, harus berani ya, berani meninggalkan orang tua, berani meninggalkan uh, kampung halaman, berani meninggalkan uh, ya mungkin kalau yang belum menikah atau sudah menikah berani meninggalkan istrinya, anaknya, kalau yang punya pacar berani meninggalkan pacarnya, itu harus namanya punya keberanian. Yang kedua tentu teman-teman sekali lagi bahwa sangat penting namanya bahasa Inggris tadi moderator juga sudah sebut minimal dasar-dasar percakapan Anda tidak merasa tidak merasa bingung kalau ditanya di di di, di bandara tidak uh, ditanya uh, uh, siapa misalnya uh, dalam rangka apa Anda ke sini ya itu Anda harus punya dasar-dasar percakapan dan itu tidak tidak ada yang susah ya Nanti kalau ada yang bertanya bagaimana cepat pintar bahasa Inggris, nanti kita bahas ya. Setelah itu ada namanya dokumen. Ya, teman-teman sudah harus punya paspor. Sudah punya visa ya. Visa itu namanya visa kunjungan ke sini atau visa studi visa bisa uh, pelajar ke sini. Ada namanya I20. Nanti mungkin ada yang nanya apa sih itu I20? I20 namanya. I20. Nanti kita tanya, nanti kita jelaskan lagi kalau ada yang nanya. Terus, siap bekerja keras. Kalau orang bekerja, anu pekerja ya. Harus siap ya bekerja keras, profesional, siap berkompetisi, berkompetisi ya. Ber, bersaing lah, kira-kira tapi bersaing dengan baik. Terus di sini, anda mau ke sini dua. Kalau anda pelaut, boleh jarum laut. Kalau anda naik darat, tapi tidak ada naik, naik uh, mobil orang ke sini. Tidak ada. ya? Uh, Oke. Okay. PISA, PISA Ini mengisi form online. Ini, kalau kita mengurus, PISA, kita uh, syaratnya Ini mengisi form formulir itu secara online. Terus, biasa juga kita melalui travel. Setelah itu, kita diundang wawancara, mungkin dua minggu, tiga minggu, sebulan. Dan ada jadwal wawancara. Setelah kita wawancara, <tuh> kalau dinyatakan lulus, nah, masa. Kita akan dapat bisa namanya lima tahun, itu pun bisa diperpanjang. Jadi nanti lima tahun anda bisa tinggal di Amerika minimal, ya nanti diperpanjang lagi. Oke, okay. itu persyaratannya. Nanti kita kembali kalau ada bertanya. Nah ini anak sumber bacaan, inilah yang saya baca. Kenapa setidaknya kamu harus ke Amerika? Terus why you should visit United States? Kenapa anda harus mem apa namanya? Uh, ini bahasa Inggris rupanya. Uh, mengapa anda harus mengunjungi Amerika uh, once in your lifetime sekali? walau jadi dia bilang begini, kenapa anda harus mengunjungi Amerika walaupun itu hanya sekali dalam hidupmu? Ya, nah, terus dibawa lagi itu uh, kenapa anda harus belajar? Mengapa anda harus kuliah di Amerika? Ini ada terjemahnya. Alasan mengapa kamu harus kuliah di Amerika? Nah terakhir itu sumber bacaan yang saya baca tadi uh, siang, senin di malam sebelum saya mau me membuat makalah ini terakhir. Nah ini tema diskusi kita berikutnya, tentu mungkin setelah lebaran ya, karena mungkin malam ini adalah malam keempat. Nah nanti kalau ada kita sepakati pak rektor, moderator, Rizal. Pak Umar, nanti kalau disepakati berarti kita nanti bikin lagi tema diskusi uh, kita berikutnya. Mungkin kita melihat lagi bagaimana sejarahnya Islam di Amerika itu, uh, siapa juru dakwahnya, apa saja organisasinya, uh, termasuk peluang-peluangnya belajar ke sini. Nah ini kalau mau belajar ini uh, saya ada iklan ini. Kalau teman-teman nanti mau belajar bahasa Inggris dengan serius tentu online ya jadi tidak perlu tinggalkan sidrap kalau mau belajar bahasa Inggris nah ini ada namanya Hilmi ini ada TOEFL ada IELTS ya English for Academic Skills nah biayanya terjangkau ya pokoknya orang sidrap ini murah mah kalau begini ya nah, ada tipsnya tipsnya itu meraih impian studi di Amerika Ya, saya kira ini moderator eh, pertama kita lihat tadi bahwa inilah negeri impian, inilah negeri seribu, seribu harapan, inilah negeri yang 800 bahasa, lebih 800 etnis, eh, ratusan agama. Inilah sumbernya ilmu pengetahuan, mode di sini gaji tinggi di sini banyak gratis itu kira-kira yang kedua kalau mahasiswa itu selalu sadar di sinilah namanya uh, gudangnya keberagaman di sinilah roda ekonomi di sinilah tempat banyak wisata tempat wisata di sini banyak kota-kota modern di sini beragam budaya manusia banyak makanan di sinilah orang harus mandiri di sini, harus uh, orang di sini uh, apa namanya? layanan pendidikan bagus. Nah, persyaratannya itu tadi, Anda harus punya bahasa Inggris, Anda harus punya keberanian ya. Harus Anda punya paspor, Anda punya visa, ada I-20 ya. Nah, siap bekerja keras kalau Anda mau kerja di sini. Anda mengisi formulir nanti. Nanti ini Hilmi mengisi formulir nanti seperti ini online. Setelah itu di diundang wawancara di kantor kedutaan Amerika. Nah, setelah itu dapat visa lima tahun. Terus sumber bacaan tadi ini terakhir. Nah, ini kelas bahasa Inggris. Ya, saya kira itu moderator nanti. Wah, ini banyak nih yang hadir nih. Udah 27. Silakan kalau ada kita mau diskusikan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih bapak atas pemaparannya yang nah, tadi sudah disampaikan bahwa e, ternyata e, ini yang bisa saya highlight ya bahwa e, banyak hal, banyak privilege ketika kita e, bisa berimigrasi ke Amerika Serikat bukan hanya untuk belajar, kita bahkan juga bisa e, datang sebagai wisatawan seperti itu ya bapak ibu. Jadi, jika ada kesempatan, mari kita maksimalkan untuk mengambil peluang ini. Baik, Bapak-Ibu, saya buka sesi tanya-jawab berdasarkan pemaparan yang sudah disampaikan tadi. Saya buka sesi pertanyaan untuk Bapak-Ibu dan juga mahasiswa. Silahkan buka kamera, aktifkan mic atau boleh juga mencantumkan pertanyaan di kolom komentar. Kayaknya Pak Sil belum hadir juga ya di forum. sambil menunggu pertanyaan dari bapak ibu dan juga mahasiswa mungkin saya bisa bertanya bapak, uh, tadi menarik ya tentang persyaratan uh, apa yang perlu kita penuhi untuk dapat uh, untuk dapat ke Amerika Serikat berunjung ke Amerika Serikat berkunjung atau belajar ya uh, ada yang disebut tadi dokumen paspor visa dan juga I20 tadi sempat dimention, saya penasaran. I20 itu seperti apa. Kemudian, ada juga wawancara yang dicantumkan ketika kita ke kedubes Amerika, ya, ketika proses wawancara itu atau kita dipanggil apa saja konten dari wawancara yang akan ditanyakan kepada kita, jadi mungkin kita sebagai calon yang ingin ke sana bisa mempersiapkan diri. Oh ya bapak, Dokter Umar juga ada pertanyaan. Oh ya atas dulu ya, bapak Dokter Umar, silahkan bapak. Oke, okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wabarakatuh saya kira menarik sekali apa yang dipaparkan oleh Pak Haji Muda. Ya. Saya sampaikan selamat malam waktu Amerika, ya selamat pagi waktu Indonesia bagian tengah. yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta di ruang Zoom meeting, yang sama berbahagia Ya, di bulan suci Ramadan yang ke-24 kali ini, eh, saya kira menarik apa yang sudah disampaikan oleh Pak Haji Salimuda. <tuh> bahwa Amerika itu beragam, Amerika itu terbuka, dan sebagainya. Tapi, ada juga di tadi Disinggung, ada banyak museum, ada banyak wisata, dan sebagainya. Tapi saya khusus untuk musik, tadi saya ingin klarifikasi. <tuh> eh, kalau saya lihat, saya pernah lihat di YouTube, <tuh> saya lihat di media-media online itu, eh, ada banyak eh, apa eh, artefak budaya Indonesia, ya termasuk Majapahit banyak di museum di Amerika ya. nah, kalau kita pikir ya benda-benda bersejarah Indonesia ini apa hubungannya Indonesia dengan Amerika pada waktu itu sehingga memungkinkan banyak benda-benda bersejarah di museumnya ya ya bahkan kalau saya lihat di di video di YouTube itu ada ada tanggapan miring ya mempertanyakan bagaimana cara mendapatkan benda-benda eh, bersejarah jagat-jagat budaya yang mahal nilainya eh, di Indonesia ya dan juga baru saya baca tadi ini ada setidaknya Tiga artefak bersejarah yang dikembalikan dari Amerika. ya Bagaimana ini sehingga, apakah kalau memang dikembalikan, berarti eh, ke sana itu ya sesuatu mungkin tidak melalui prosedur yang begitu. <tuh> ini mungkin kita mendapatkan pencerahan dari Pak Salim Muda itu. Yang pertama, kemudian yang kedua. Nah, eh, mungkin meminta tanggapan dari Pak Haji Salim muda nanti ke depan ini saya di kemarin saya ceramah di Masjid Agung. Banyak berdiskusi ada beberapa tokoh masyarakat yang tergolong eh, pemerhati pendidikan. Baik pendidikan Islam maupun pendidikan eh ya Pokoknya yang berpikir tentang kemajuan anak bangsa, kemajuan anak sidrap seperti itu. Di sidrap ini, tujuan kuliah, tujuan belajar itu masih se masih berada pada timur tengah. Ya. Saya gambarkan mungkin timur tengah. Jadi utamanya Al-Azhar, ya, kemudian Madinah, ya itu tuh yang banyak malah menjadi apa ya eh, gens tinggi kalau lolos misalnya di Al Azhar lolos di ya seperti itu ah, ah, perbincangan kemarin itu hmm, salah satu faktor kendala yang dialami mahasiswa yang ada di luar negeri ini atau yang mau ke luar negeri dan juga sudah berada di luar negeri adalah eh, kendala kemampuan berbahasa. Kendala kemampuan berbahasa jadi waktu itu berbincang-bincang, ada ketua panitia Masjid Agung dan beberapa orang yang lainnya menginginkan kalau perlu anak-anak kan di Sulawesi Selatan ini kalau untuk bahasa Arab itu yang banyak ke luar negeri eh, alumni yang yang tamat di di apa ini di di Polman ini Sulawesi Barat sekarang ya di situ di Parape ya terkenal bagaimana eh, mengajarkan bahasa Arab ya. Eh, alumni di sana itu kalau dari sana Eh, boleh dikata jaminannya di atas 50% bisa lolos ke Al-Azhar. Ya, sehingga eh, peminatnya ke sana, ke para P pe itu eh, pesantren tradisional mengajarkan eh, tata cara baca eh, kitab kuning atau kitab gundul eh, di situ. Nah. Kemudian, eh, berkembang lagi ke Kediri, yang kalau misalnya yang ke, mau ke Amerika ke Kediri, eh, seperti itu. Nah, jadi, eh, saya katakan tadi, eh, menantang eh, masyarakat, tokoh masyarakat eh, sudah meminta bagaimana sikap eh, Institut Agama Islam DDI Sidin Rapang eh, melihat fenomena ini ya fenomena ini uh, ya jadi seperti itu tanggapan beliau tanggapan mereka kemarin eh, beberapa malam malam ke 20 persis ya malam ke 20 puluh eh, bulan suci ramadan uh, sehingga uh, saya tadi sudah berpikir bahwa uh, mungkin pak Saleh Muda uh, ada mungkin ide-ide pikirannya Eh, kalau pakainya itu dijadikan eh, pusat studi bahasa Inggris masih luas lahannya barangkali di situ ya bisa dijadikan pusat studi bahasa Inggris ya eh, dekat juga ya dekat juga dari kampus eh, yeah. ini hanya nyebrang kira-kira jaraknya paling jauh 3 kilo 3 kilometer ya uh di sini juga sudah ada walaupun tidak terlalu efektif ya ada dan ada lembaga bahasa di kampus ya, ada lembaga bahasa di kampus dan ini diharapkan ke depan eh, berperan aktif eh, lembaga bahasa ini eh, untuk Eh, membelajarkan bahasa setidaknya bahasa timur tengah bahasa arab kemudian eh, bahasa inggris ya yang yang mungkin eh, tidak hanya ke mahasiswa seperti tadi sarannya sarannya tokoh masyarakat di masjid agung bagusnya di kampus iai Dede dan rapang itu eh, membuka seperti di kediri membuka seperti di Parake, eh, supaya Eh, ada ada tempat daripada banyak ke anak-anak kita banyak ke parape anak-anak kita ke Kadiri biayanya mahal dan sebagainya ya tentu eh, kalau saya punya hampir semua saya punya anak saya pernah kirim ke Kadiri saya pernah kirim ke parape eh, untuk belajar bahasa tapi memang ada lagi nih yang merancang ini setelah Ramadan saya punya putra bungsu itu mau merancang ke Kediri. Ya, memang biayanya tidak sedikit kalau tidak ada uang di atas sekitar 5 juta, 10 juta mungkin eh, sulit sekali berangkat. Nah, makanya mungkin Pak Saleh ini idenya tadi mungkin ada bisa, walaupun bagaimana, bisa sehingga lembaga bahasa atau ada perkampungan bahasa yang bisa menampung anak-anak sidrap, anak-anak sidrap, dan sekitarnya eh, memberikan eh, pendidikan bahasa Inggris, eh, bahasa Arab di, di sidrap ini. Saya kira itu barangkali klarifikasi dari kami. Semoga saya mendapatkan pencerahan. Dari Pak Jisalai Muda dan Bapak-Bapak, ibu-ibu ada Pak Rizal dari Mamu. ya, Kemudian, Pak Dr. Umar, direktur satu yang hadir, mungkin bisa ada diskusi-diskusi intens ini bersama dengan Pak Salim Muda. Terima kasih, dan saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada pertanyaan tadi dari Bapak Rektor, Bapak Dokter Mansur. Oke, saya persilahkan kepada Bapak Muhammad Saleh Muda untuk menjawab. Silahkan, Bapak. Oke, okay, uh, terima kasih. Saya kira pertanyaannya, Pak, apa moderator dengan pertanyaannya, Pak Rektor ini sangat... Uh, apa namanya... sangat uh, bagus. Uh, Nyambung semua apa yang saya sampaikan, apa yang saya uh, mimpikan kira-kira gitu atau impikan. Uh, Oke, okay. tentang moderator bahwa ada namanya I-20. I-20 itu adalah uh, formulir dari kampus. Misalnya saya dapat I-20, itulah saya isi. Di samping saya mengisi permohonan pisah. Tapi I20 ini namanya sangat-sangat membekap membantu kita untuk memperlancar uh, proses dokumen di karena semua orang mau ke Amerika itu terdata ya kecuali yang, yang 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 maksud saya ini jalur yang benar. Yang kedua kalau sudah anda dapat punya I20 misalnya seperti saya dikirimi I20 saya isi dan itu otomatis itu terkoneksi ter nanti kalau dicek oh bahwa betul Saleh mengajukan visa itu atau ke misalnya moderator ini mengajukan visa oh iya sudah terdaftar di salah satu atau Hilmi ini sudah terdaftar di salah satu perguruan tinggi di Amerika berarti bahwa dia datang benar adanya dia mau ke Amerika itulah namanya ET20. Yang kedua, ketika Anda sudah mengisi formulir itu eh, boleh mengurusi sendiri bisa juga melewati eh, kalau mahasiswa so Biasanya mengurus sendiri, karena kalau travel itu biasanya orang-orang yang mau jalan-jalan. Nah, kalau sudah Anda mengisi formulir itu, menunggu beberapa minggu, dua minggu, bisa tiga minggu, baru wawancara, diundang. Jadi Anda datang, dua di Indonesia itu ada dua tempat kedutaan itu boleh orang wawancara, bisa di Surabaya atau bisa di, di Jakarta. Nah, ketika Anda wawancara, itu biasanya pertanyaannya pertanyaannya simpel-simpel. Saya masih teringat, saya wawancara itu tiga orang. Saya, anak, istri, itu yang diwawancarai cuma saya. Itu pun saya diwawancarai mungkin empat atau lima pertanyaan dan tidak sampai lima menit saya ditanya. Ditanya pertama, oh, nama Anda ini Muhammad Saleh? Saya bilang, yes. Oh, Anda mau studi? di kota ini di hotpot Oh hmm. ya, dua. Ya, iya aja jawabannya saya. Yang ketiga ditanya lagi oh, Anda berangkat ini dengan beasiswa dari mana? Beasiswa dari Indonesia. Oh, Anda benar. Tiga. Uh, Anda uh, mengapa memilih studi agama di sini? Saya bilang, oh, memang itu background saya. Itu memang latar belakang saya. Oh ya, udah sudah selesai. Jadi simpel. Tidak dipertanyakan kenapa namamu Muhammad, apakah kamu Islam, apakah kamu Kristen, apakah ini. Tidak, tidak ada. Tidak ada ditanya. Singkat. Kesimpulannya, tidak sampai lima menit, saya sudah disuruh duduk, menunggu, ada pisau, Dia bilang, pisamu dikirim nanti ke rumah atau dikirim. Apa, kau ambil sendiri, saya bilang dikirim. Nah, sudah beberapa hari kemudian, sudah diberitahu bahwa visa anda ada sudah ada di sini kamu datang ambil saya datang ambil sama istri ya sudah berarti udah tinggal beli tiket berangkat itu uh, prosesnya yang namanya tadi i20 sampai wawancara sampai dapat visa ya mudah-mudahan uh, ada nanti yang menyusul dari sidrap sekarang ini pertanyaannya pak rektor banyak nih saya akan jawab semua insyaallah pertama uh, sejarah orang Indonesia itu masuk secara pemerintahan itu tahun 1950 Pak. Tapi satu tak itu hebatnya Amerika setahun setahun sebelum uh, jadi itu 1949 itu sudah ada uh, dubesnya di Jakarta. Kita merdeka 45 berarti lima tahun kemudian sudah ada di dubesnya itu namanya Horace. Horace ini adalah uh, dubes pertama Amerika Horace Merle Kohran. Itu kalau Anda Google itu dubes pertama Amerika itu kelihatan itu namanya Horace Merle Kohran. Itu 1949. Nah, satu tahun kemudian Pak Rektor dikirimlah di sini namanya Dr. Ali Sastur Amijoyo. Itulah dubes pertama di Indonesia tahun 50 sampai 53, tiga tahun. Itulah dubes pertama Uh, wah, ini orang Indonesia hebat juga langsung dia kirim dokter. Namanya dokter Ali Sastro Ya, tentu orang Jawa ya. Itu dubes pertama. Nah, uh, itu mengenai uh, sejarahnya hubungan awal. Dan itu nanti saya akan tulis di penelitian saya bahwa itulah hubungan awalnya Amerika secara pemerintahan. Tetapi, saya dapat data Zaman Belanda itu waktu kita di zaman Belanda itu 1800 1800 sekian itu sudah ada sudah ada perwakilan dagang Amerika di Jakarta Pak di Batavia sudah ada. Jadi jauh 100 tahun sebelum kita merdeka itu sudah ada perwakilan dagang Amerika di Jakarta. Itu hebatnya Amerika Walaupun dia kemerdekaan, sebelah tujuh belas tujuh empat merdekanya. Oke, okay. uh, nah sekarang uh, saya kira, uh, mu, apa namanya itu tadi? Uh, bahwa banyak, banyak artefak, artefak itu, artefak itu. Kalau teman-teman yang baru mungkin dengar, itu artefak itu adalah seperti candi-candi, seperti... Uh, Barang-barang uh, pusaka mungkin, kalau dari Sidrap itu uh, Kris, ya uh, Kris atau ke misalnya Quran yang sudah lama ya, yang ditulis dulu uh, berapa tahun yang lalu oleh orang-orang kita, Lontra. lontara itu namanya artefak. Artefak ya itu bahasa ahli bahalan istilah sejarah. Nah, itu yang begituan, Pak. Uh, bukan saja di Amerika, tetapi saya kira itu karena ada ada memang pemburu begitu, namanya pemburu barang-barang antik. Nah itulah yang memburu, membeli di pasar gelap. Maksudnya di pasar gelap itu dia beli mungkin di loaka, di, di, pasar loak, beli di di yang apa pasar pasar tidak resmi atau dia datang misalnya ke rumahnya ke rumahnya Pak Mansur, Pak Mansur ada kerismu nggak? Bagus, sini saya beli. Nah itulah dia bawa ke kampung, ke sini dia jual lagi di sini atau dia pamerkan, dia tunjukkan orang dia bikinkan Bikinkan sejarahnya ini adalah keris tahun sekian ini dulu dipakai oleh raja, katakanlah raja atau datu si Dendrin rapang itu begini ini namanya oh, dan itu yang begini-begini di sini ada ada orang-orang seperti itu yang ada orang Sidrap itu di Jakarta itu saya termasuk oh, sahabat baik namanya Ahmad Uba. Ahmad Uba ini itu mungkin ratusan juta duitnya habis hanya untuk membeli keris dan dia mengoleksi keris jadi keris-keris yang yang pusaka-pusaka itu dia punya itu, itu orang Sidrap itu, tapi dia tinggal di Jakarta. Itu sahabat saya. Uh, nah, itu tentang artefak-artefak artefak. dan sekira sekali lagi itu banyak yang um, begitu seperti itu, malah pernah ada patung Bali, patung Bali itu dijual di pasar gelap, dibeli terus di dibawalah di ke ke luar negeri kalau tidak salah di Amerika. Uh, oke, okay. sekarang tentang bahasa, saya kira begini, Pak Mansur, uh, Pak Umar. Uh, saya memang berharap DDI Sidrap ini menjadi namanya nanti pusat informasi. Nah, bukan saja, uh, alhamdulillah kan sudah punya lembaga bahasa. Lembaga bahasa nanti tinggal ditata uh, dengan serius, itu nanti di situ ada dua. Peng pendidikan di situ di di di, di digiatkan, di intensifkan nanti di situ kalau mau seperti Pare namanya bahasa Inggris dengan bahasa Arab. Nah, saya mau cerita tentang Pare, Pak. Saya itu di Pare, Pak Mansur. Saya itu termasuk sampai hari ini berhubungan dengan oh kiai besarnya bahasa Inggris di Pare namanya Mr. kalon Jadi kalau pernah ke Kediri Pare itu ada ada guru di sana. Nah, ini saya mau cerita biar uh, uh, ini saya, kena saya dekat dengan beliau. Saya biasa teleponan juga. Dia beliau sudah tahu saya ada di sini. Uh, itulah guru saya di Pare, dan itulah pendirinya Pare, uh, kursus Pak Mansur, namanya Mr. Kalem. Dan sebetulnya dia mengaku ada darah Bugisnya, tapi dia uh, yang kental itu ke, darah Kalimantan, tapi dia menikah orang Jawa. Tapi dia bilang, "Saleh, nenek moyang saya itu orang Bugis." Nah, Oke okay. yang menarik ini Pak Pak Mansur uh, Mr kalen ini setiap malam tahajud mendoakan anak-anaknya setiap malam Jadi kalau anak-anaknya pintar bahasa Inggris itu saya tidak kaget kalau anak dari pare Pak Mansur bilang tadi uh, berapa putra putra putranya Pak Mansur dari pare uh, itu karena pintar itu di samping memang di di sana itu memang sangat mendukung namanya uh, lingkungan keluar dari tempat kos itu Pak Mansur ini saya, karena saya itu hampir setahun saya di pare jadi saya saya hafal titik komanya itu pare kediri dan sama juga Pak Mansur kalau saya itu ponakan-ponakan saya itu hampir semua ponakan saya saya kirim ke sana uh, orang anaknya orang pun saya kirim ke sana jadi Saking, saya tahu benar itu di Pare. Jadi di Pare itu, kalau teman-teman mau tahu, kita masuk kamar mandi, masuk kamar mandi apalagi kamar seperti kamar saya ini, ini penuh coretan semua. Ada semua di sini tulisan bahasa Inggris. Jadi misalnya di di sini apa bahasa Inggrisnya meja, ada apa-apa bahasa Inggrisnya duduk, apa bahasa Inggrisnya makan, apa bahasa Inggrisnya minum. Itu di kamar mandi pun istilahnya kita buang air kecil, buang air besar, ya duduk di kamar mandi itu me, itu orang hampir semua di situ ada coretan-coretan di tempat buang air besar itu semua ada tulisan bahasa Inggris. Jadi secara tidak langsung itu ada di situ uh, go when gone sing song sang oh uh, yaitu yang namanya irregular verb kata kerja yang tidak beraturan. Ada si, so sing, ada namanya hang hang hong, ada break dog yang teratur ada semua itu di kamar mandi ada di kamar-kamar tempat tempat asrama-asrama mahasiswa-siswa asrama, dan keluar itu pak keluar itu kita masuk di warung kita bilang I wanna buy this kapas didengar orang-orang oh, pada mau bahas inggris nih nah memang dan itu suasana itu kalau kita mau bawa ke sidrap misalnya dipakainya saya sangat mendukung sangat mendukung caranya dua nanti kita tindak, tindak lanjuti pak ini Pak Mansur dengan Pak Umar, saya akan saya bisa minta pengajar dari Pare Kediri. Insya Allah, saya minta pengajar dari Pare Kediri. Saya minta Mr. Kallen. Itu yang anu di sana, Mbah. Mbahnya atau kie besarnya di sana bahasa Inggris. Nanti Mr. Kallen. saya minta pengajar misalnya dua. Dibawa ke Sidrap. Nah, begitu tiba di Sidrap, Pak Mansur Nanti kita usahakan fasilitasi dia kalau sudah tiba di Sidrap, kita mintakan jaminan oleh bupati. Nanti bupati yang bayar honornya, nanti bupati yang siapkan rumah, nanti nanti kan ada Pak Kadis Kadis Kominfo itu kan keluarga kita tuh, adik adik saya itu Pak Batiar. Nanti saya bilang, pokoknya ini dua orang dari Pare Kediri, tolong dikasih fasilitas dikasih rumah, dikasih uh, gaji per bulan. Jadi mudah-mudahan nanti DDI itu betul-betul hanya fasilitator, mediator. Jadi bukan bukan DDI yang carikan duit, tapi pemerintah. Nah, nanti syaratnya nanti kita bicarakan lagi teknisnya nanti saya ikut uh, tentu Pak Pak apa namanya? Uh, Pak Mansur dengan timnya nanti aktif nanti bagaimana me meramu, bagaimana merancang sampai uh, dua orang ini dari Pare dari Kediri ini kita 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 datangkan ke Sidrap nah nanti kita siapkan uh, kelas nanti kita siapkan tadi itu perumahan nanti kita siapkan gaji nanti kita siapkan biar ini betul-betul uh, kita mau ada target kita mau capai target itu yaitu nanti DDI itu kalau DDI bisa kirim satu orang setiap tahun ke Amerika itu kan nanti oh, orang-orang sidrap nanti wah hebat nih DDI tiap tahun kirim orang ke Amerika. Ya? Ah, mungkin dikirim dulu siapa? Apa rektornya dikirim dulu? Apakah Pak Umar dulu dikirim atau ke moderatornya dulu dikirim? Nanti kita lihat. Ya, siapa yang dikirim. Itu yang namanya jodoh karena kalau ke Amerika sama nah ya artinya siapa dapat panggilan kira-kira kan begitu tapi siapa yang siapa yang serius kira-kira yang mau bilang nah itu yang tentang uh, apa namanya kampung Inggris kalau kita mau bentuk kampung Inggris di di Sidrap nanti di mana nanti kita bicarakan lebih serius uh, yang pasti saya akan mem, membantu Pak Mansur merancang benar ini biar menjadi terwujud dan ini perlu keseriusan, tidak boleh kita bicara, bicara, bicara santai, tidak boleh. Harus serius ya, mewujudkan ini biar betul-betul DDI itu bukan saja pusat pendidikan, bukan saja punya lembaga bahasa, tetapi betul-betul DDI Sidrap itu menjadi pusat informasi, dan semua orang Sidrap nanti yang mau sekolah anaknya merasa. Orang bilang kalau ke Makassar tidak makan pisang epek itu tidak merasa pernah ke Makassar. Ya. Kalau jadi kalau orang bilang kalau ada orang Jawa ke Makassar, bilang kau tidak makan pisang epek berarti kau tidak pernah ke Makassar walaupun kau bilang saya bermalam di sana. Nah, anak sekolah kalau dia tidak kenal DDI tidak sah. Tidak merasa orang sidrap kalau dia tidak kenal DDI, tidak merasa tidak merasa bangga nanti kalau tapi dia begitu orang tuanya bangga dia kirim semua nanti ke DDI. Nanti kita sekali lagi nanti kita rancang bagaimana nanti uh, proses belajarnya uh, di sana biar ada pendidikan bahasa Inggris dengan bahasa Arab. Saya kira itu dari saya Pak Mansur uh, mau tempatnya nanti di mana dipakainya mau di mana nanti kita bicara lebih lebih lanjut lagi. Saya kembalikan dulu ke moderator baik terima kasih bapak sangat menarik ya tadi jawaban dari bapak muhammad saleh muda dan semoga ini menjadi motivasi bagi bapak dan ibu dosen bapak rektor bapak ibu dosen juga dan juga mahasiswa untuk mempersiapkan diri ya merancang dan membentuk target dan Uh, apa ya agar uh, seperti yang dikatakan bapak tadi IAIDDI ini bukan hanya mahasiswa yang tahu tapi pelajar juga bahkan orang tua seperti itu ya jadi lebih uh, bagaimana kita ke depannya nanti uh, selanjutnya bapak dr umar yahya uh, dari tadi raise hand bapak silahkan Oke, okay, um, terima kasih banyak atas kesempatannya. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli alaihi amma abad. Yang kami hormati Bapak Rektor ya Sidrab. Yang kami hormati kami muliakan uh, Saudari Moderator. Dan seluruh uh, peserta kuliah cool, ya. uh, pencerahan uh, impian untuk kuliah cool, ya, di uh, di Amerika sebagai salah satu negara kampiun. Ya. kiblat negara negara maju negara-negara modern uh, memang uh, yang merajai ekonomi uh, Eropa uh, Amerika khususnya di Asia ada Jepang Cina dan sekarang ini ada Korea Utara yang sudah juga uh, meleset untuk menjadi negara-negara, uh, kiblat negara-negara dunia. Menurut uh, sumber yang kami hormati, uh, rektor yang kami hormati, uh, hal yang menjadi uh, fokus kami pertama mengenai dengan uh, tadi disampaikan bagaimana bermimpi ke Amerika, khususnya mahasiswa-mahasiswa di Genjot, Uh, tadi di situ saya mengenai tertarik mengenai eh uh, plural, pluralitas keberagaman ya uh, ya salah seorang uh, filosofi juga ya pernah menyatakan bahwa uh, keberagaman ini adalah sesuatu kedistayaan Ya, tetapi keberagaman itu perlu persatuan. Tentu juga ini perlu. Kemudian demi persatuan maka tidak dilarang oleh orang berbeda. Ini ini yang pendapat filosofi ini agaknya kurang berlaku di Indonesia, Pak narasumber. Keberagaman, demi keberagaman itu, demi keberagaman kita perlu persatuan. Ya untuk eh, demi persatuan orang dilarang berbeda. Nah, jadi ada ada sesuatu yang eh, tidak bisa match. Saya ingin tahu di di Amerika, apakah eh, relasi antara negara dengan masyarakat tentu ya, terutama kepada eh, ormas ormas keagamaan eh, tidak menjadi bias oleh negara. Contohnya kalau di Indonesia itu seperti eh, prom pembela Islam kemudian ismu tahrir itu ketika berbeda di berbeda dengan pemerintah itu langsung di keluar keluar undang-undang mengenai pelarangan terhadap ormas ini karena dianggap membahayakan keberadaan eksistensi pemerintah padahal kita tahu bahwa perbedaan itu adalah suatu keniscayaan tidak bisa kita tinggalkan karena memang kita sudah lahir sudah berbeda yang kedua adalah demi, demi karena kita berbeda, berbeda perlu persatuan. Tapi kalau dengan ya tapi ada sisi negara demi persatuan dilarang orang berbeda. Nah, ini apakah juga berlaku di ya, katakanlah di amerika seperti itu adanya ormas ormas yang yang menginginkan bahwa dia ingin eksis ada ketidakadilan pemerataan keadilan keharmonisan sehingga ada benturan-benturan di tengah uh, masyarakat. Nah, ini yang kami amati uh, di Indonesia. Oleh karena itu, Pak Terasumbar, uh, ada juga uh, impian kami di YIDD itu untuk uh, kita ingin uh, membentuk kajian-kajian, kajian-kajian terkait dengan kajian-kajian keagamaan dan aspek agama dan sosial, kemudian hubungan negara dengan uh, dengan Pak dengan komunitas-komunitas keber uh, uh, keberagaman. Jadi itu yang kami tanyakan pertama mengenai eh, relasi negara dengan eh, masyarakat eh, yang diamin untuk eksis, tapi ketika membahayakan pemerintah dia langsung dicap, eh, radikal, teroris, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yang kami ingin eh, sedikit eh, menjadi fokus mengenai eh, membangun kampus yang berkapasitas dunia. Nah, ini perlu kami tanyakan. Kami bermimpi karena ini kita ini the dreams. Kita bermimpi untuk menjadi kampus yang bagaimana berkapasitas dunia. Kami mohon pencerahan dari Pak Narasumber untuk memberikan gambaran kira-kira ini kan kalau tridharma perguruan tinggi ada pendidikan pengajaran, ada penelitian, ada pengabdian masyarakat. Kira-kira yang yang mana menjadi titik fokus untuk menjadi bagaimana perguruan tinggi itu bisa menjadi berkapasitas dunia. Tadi sudah Bang tadi sudah disampaikan bahwa lembaga bahasa itu sangat ya sangat diperlukan, diwajibkan, dan itu memang sesuatu yang mutlak untuk diadakan. Makanya mungkin katakanlah mungkin ada relasi, mungkin ada bantuan katakanlah bantuan referensi untuk perpustakaan, kemudian digital, karena sekarang ini. Eh, eh, kami sampaikan bahwa yang sekarang ini Mendikbud riset adalah eh, Nadiem Makarim, eh, salah seorang alumni Amerika Harvard. Eh, terkait dengan pendidikan, ada tiga orientasi. Ada tiga orientasi beliau. Pertama adalah pembelajaran berorientasi kepada peserta didik. Yang ketiga peningkatan kualitas pembelajaran berbasis digital. Yang kedua berbasis digital. Yang ketiga adalah peningkatan eh, mutu dengan akreditasi. Perguruan Tinggi. Saya ingin juga tanya Bapak narasumber, apakah di Amerika itu juga ada namanya akreditasi? Pemerintah mengakreditasi seluruh perguruan tinggi itu agar dia bisa menjadi Pak Selector dengan standar. Nah, ini ini yang kami sampaikan fokus kedua. Kemudian yang ketiga kami ingin tanyakan mengenai yang mengenai tentang dosen-dosen visiting kira-kira bagaimana ini eh, Pak eh, seperti saya dengar bahwa pemberian gelar profesor Ustaz Abdul Somad itu sebagai profesor itu dari Universitas Kebangsaan Malaysia sebagai dosen visiting. Kira-kira bagaimana eh, kira-kira dosen-dosen IAI ini eh, bisa menjadi dosen visiting di eh, katakanlah di negara-negara maju mungkin juga bisa di Amerika dan bisa eh, dan saya dengar juga eh, Imam Besar imam besar kita, Profesor Nasaruddin Umar, itu adalah mantan dosen, Pak. dia dosen visiting dan sambil dia mengajar dia juga, eh, Pak, Memperdalam ilmu-ilmu tentang, eh, kajian tentang eh, Asia Barat demikian kami sampaikan eh, Pak narasumber. mohon pencerahan mohon maaf atas segala kekurangan wabillahi taufiq hidayah. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Uh, baik, Bapak saya persiapkan kepada Bapak Umar Saleh Muda untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Dr. Umar Yahya. Silahkan Bapak. Oke okay. uh, Terima kasih Pak Umar. Uh, jadi begini, saya usahakan jawab uh, juga semua pertanyaannya. Pertama itu tentang uh, betul ada tuh istilah tadi bahwa uh, negeri ini adalah, uh, saya mau tunjukkan uh, biar kita lihat. Uh, Hmm. Nah, uh, nah ini anda sebut tadi uh, ada namanya. Oh, uh, oke. Okay. Ini, ini dia memakai judul kata-kata Mekkah ini. Black Mekah the the di African Muslims of Harlem. Harlem. Ini adalah uh, kelompok orang Afrika ini. Ini itu di orin orang Islam menulis namanya Zainabullah. Ini satu profesor di, Uni, uh, di universitas Temple, tempatnya Palwi Sihab. Uh, universitas Temple itu adalah tempatnya Palwi Sihab. Uh, nah, ini dia meneliti tentang bagaimana ini orang Afrika, Afrika orang Muslim Afrika ini di salah satu kota di Harlem ini, uh, salah satu salah satu jalan yang ramai di New York. Nah, ini dia memakai black black Mekah, uh, tapi saya mau tunjukkan lagi uh, satu yang kedua. Harus uh, saya kasih penjelasan nanti, uh, ya. Nanti coba kita lihat ini, misalnya. Nih, uh, nah, misalnya ini. Uh, nah, ini namanya peta uh, Amerika. Ah, uh, nah ini uh, kelihatan ya? Ya, kelihatan, Bapak. Oke. Okay. Nah, jadi teman-teman uh, semuanya, biar um, Om lihat dulu itu saya sebelum haji, kalau saya lihat uh, kalau ke rumahnya orang lihat uh, ada digantung ada digantung itu eh, gambar Ka'bah. Saya pegang itu sambil berdoa. Nah, makanya 2017, <laughs> 2017 itu saya, Alhamdulillah bisa naik Haji dan saya pakai namanya eh, Haji Plus. Ya, sekarang ini kalau mau naik Haji Haji Plus itu ya lumayan mahal. Eh, mungkin sudah mendekati 500 juta lah kalau mau ke sana sekarang. <laughs> Sidrap kan banyak, Sidrap banyak duitnya iya. kan, jadi tidak murah. Bisa. Orang daripada antri, dan... <laughs> daripada antri 40 tahun kalau mau berangkat tahun depan atau tahun ya tahun ini mau nanti berangkat nanti musim haji bayar 500 juta. Uh, orang Sidrap kan dua kali panen dapatlah duit seperti itu. Banyak duitnya orang Sidrap. Oke. Okay. Nah, ini uh, Pak Umar dan teman-teman, ini ini 50 negara ini. Kalau kita hitung ini ini 50 negara, ini uh, 50 kalau di Indonesia 50 provinsi. Ini harus dihafal. Nah, ini ini kalau Bapak selalu menyebut New York, ini New York nih. Nah, saya dengan New York itu saya di sini. Saya ini namanya hmm. Connecticut. Nah, hmm. Connecticut ini di sini saya. Ya. Ini ada namanya Rhode Island, ada masih ini tempatnya Harvard, Massachusetts, Boston nah terus ini ibu kota negara Amerika ada di sini namanya uh, di sini di Virginia di sini Washington DC di sini uh, Washington DC di sini Virginia uh, ini namanya Maryland Maryland ini Maryam jadi namanya uh, tanah tanahnya Maryam di sini tanah Maryam Virginia di sini di sini ibu kota negara uh, ini rupanya anaknya Bupati Sidrap di sini nih tadi yang telepon saya ini. ibu namanya adik anaknya anaknya Pak Petrangom, ini di sini dia Florida. Dia bilang tadi ah di sini ada tempat hiburan anak-anak di sini, ah, namanya kalau nggak salah eh, Disneyland atau pokoknya tempat hiburan untuk main anak-anak. Nah ini saya mau bawa anak saya ke sini. Dia bilang tadi kamu ke rumah aja. Terus, nah ini perjalanan dari sini dari Virginia ke sini ke New York itu kurang lebih tujuh jam naik kapal, anu nari naik naik mobil. Kalau New York ke ke tempat saya ini dua jam, berarti sembilan jam saya kalau mau ke ibu kota. Saya alhamdulillah udah dua kali ke sana ke ibu kota. Selama di sini. Nah ini uh, ini ini harus di kalau apa namanya? Nah, ini Kanada ada di sini. Ini yang di sini, di sini ya di sini Kanada. Oke. Okay nah itu uh, biar teman-teman lihat bahwa uh, begitu, begitu besarnya negeri ini ya ini yang paling besar nih Texas paling luas nah, tapi yang paling padat penduduknya ini nah, ini sudah negeri ini uh, sudah diperintah oleh 46 presiden kalau kita presiden kita kan baru berapa baru baru delapan barangkali kita punya ya oke okay, itu satu uh, Penjelasan tentang biar teman-teman lihat secara secara umum, nah, bahwa di situ adalah kampium. Di situ, kalau pakai istilahnya tadi, Pak Umar, dia adalah sebuah uh, mekanya pendidikan. Kalau mekanya ibadah, itu kita ke Arab Saudi, kita ke Madinah. Yang kedua, uh, ya, saya kira kita sepakat bahwa keragaman itu adalah sunnatullah. Ya, uh, apa namanya? namanya itu oh, orang ada kan ada hadis yang menyatakan itu uh, perbedaan itu adalah rahmatnya uh, jadi ke, banyak kita berbeda di sidrap aja tentu ya kita berbeda-beda lagi di sidrap di sidrap ada muhammadiyah ada nu uh, ada mungkin uh, kelompok lain ada malah ada yang kita bilang ada tolotang ada apa namanya uh, macam-macam lah tapi saya kira justru kita rukun-rukun aja dan salah satu keunggulannya itu orang Sidrap tidak pernah perang tidak pernah istilahnya ada eh, krib, apa namanya keributan-keributan antar kampung itu kelebihannya orang Sidrap. Setahu saya ya, tidak ada tidak pernah. Dan itu keragaman itu kita pelihara dan eh, kedua kalau misalnya Pak Umar bilang tadi kenapa ketika kita tidak sama ada namanya eh, kita dicap Radikal kita dicap, ekstremis malah kita mungkin dicap teroris. Nah, karena memang sebetulnya dua sumbernya. Sumber pertama itu memang ada jejak-jejak orang-orang-orang yang, yang suka berbeda. Itu ya, orang-orang yang suka berbeda itu adalah orang-orang yang memang bikin masalah. Nah, sama di sini, di Amerika juga. Ini kan eh, namanya kelompok hitam tadi, itu kadang bikin masalah. Tapi itu sudah pelan-pelan oleh pemerintah dirangkul. Sama, saya kira Indonesia, kalau ada kelompok-kelompok tadi disebut orang-orang yang selalu memaksakan pendapat, kalau ada orang, misalnya ada orang berbeda agama dengan dia, dia marah, dia berbeda. Orang mau, dan profesor saya itu, profesor saya itu setelah saya. Uh, mungkin karena saya dibimbing ya, dibimbing disertasi saya, itu kalau ada masalah di Indonesia dia baca, dia beritahu saya ketika ketemu. Saleh, kenapa lagi itu ada gereja dilarang di di ada gereja itu di, di di Indonesia di Medan itu kenapa dilarang orang beribadah? Itu kan harusnya dibiarin aja saya bilang itulah salah satu kelemahannya di negeri saya karena orang itu orang-orang Islam ini sebagian melarang harusnya kan tidak boleh. Be, udah artinya profesor saya itu membayangkan bahwa ya udah Indonesia banyak agama, ada Hindu di Bali, ada Buddha orang Cina, ada Kristen misalnya di Tator. Harusnya kan jangan dilarang. Ya biar mereka beribadah, kita juga orang Islam beribadah. Dia juga kan tidak mengganggu kita. Kira-kira begitu. Dan dan anu Pak Umar, saya punya profesor itu, uh, bukan sekali dia bilang, ini nanti tugasnya saleh kalau pulang ke Indonesia. Ini tugasnya saleh. Saya bilang, "Ya, I will do it. I will do that." Saya akan kerja. Dia ini tugasnya saleh, menyadarkan orang-orang yang tidak mau terima perbedaan. Memaks orang yang memaksakan pendapatnya, orang yang memaksakan masaknya, orang yang suka memusuhi orang. Nah, ini tugasnya saleh. Saya bilang, "Ya, I will do that." Saya akan lakukan itu secara maksimal oke okay. oke okay. nah sekarang uh, kajian saya setuju jadi uh, pak ini kan alhamdulillah selalu ada pak rektor uh, ada pak Umar ada teman-teman lain yang istilahnya uh, ada stakeholder ya stakeholder itu adalah orang-orang pentingnya pemegang pemegang apa namanya ini uh, pemegang apa pemegang pilar-pilar-pilar pentingnya ini tiang-tiang pentingnya DDI ini kan selalu kita kumpul nih. Nah, karena itu saya berharap nanti Pak Rektor bukan malam ini, bukan malam terakhir atau pagi ini bukan malam terakhir kita ketemu begini, saya setiap saat bisa dihubungi. Saya ingin sekali lembaga pendidikan itu kita bisa bentuk kita bisa bentuk nanti anu lembaga kajian. Nanti kita bisa bentuk lembaga kajian dan tentu lembaga kajian ada bahasa Inggrisnya, ada kalau mau pakai juga ada bahasa Arabnya, ada bahasa Indonesianya atau ke bahasa Indonesianya baru kita bahasa Inggris kan. Ada nanti lembaga kajian kita bentuk. Dan tidak perlu saya tidak perlu saya pimpinannya, teman-teman sidrap aja yang pimpin. Saya mungkin sama Pak Rektor salah satu pembinanya mungkin ataukah salah satu pengisi materinya nanti lembaga ini. Nah, lembaga kajian ini disitulah nanti kita mengkaji eh, eh katakanlah eh, studi antar iman, kalau bahasanya di sini interreligious studies ya, interagama. Kita nanti di situ mengadakan kajian-kajian eh, kita suruh bicara orang Muhammadiyah kenapa bisa berbeda misalnya dengan hari raya, kita suruh bicara tokoh NU-nya Sidrap, itu yang sering sering apa yang viral itu Pak Yusuf ya kita suruh nanti bicara siapa lagi orang-orang uh, uh, pintarnya orang sidrap suruh dan ini semua yang yang membuatkan panggung adalah DDI saya membayangkan nanti bagaimana orang itu nanti mencari DDI kalau DDI selalu selalu yang terdepan selalu paling di depan merancang mempertemukan orang-orang cerdasnya atau panditanya orang sidrap kita kumpul berbicara Mungkin di sini saya tidak selamanya mungkin saya hadir, saya mendengar, oh, bicaralah dokter ini, bicara profesor ini ada namanya di di Unhas itu ada namanya Profesor Andi Ude. Ya. Uh, mungkin lagi siapa lagi nanti uh, ada namanya Profesor Salim Said, orang Amparita. Itu saya dekat ini Pak Louis Siwat. Pak Louis siap kita minta bicara. Siapa lagi kita bicara? Kita bicara nanti semua mengenal oh DDI rupanya ada DDI di Sidrap itu, ya itu tadi pelan-pelan uh, itu Pak Umar, uh, saya termasuk doakan dukung. Ada namanya tadi itu World Class University. Jadi World World class jadi Universitas kelas dunia. Kalau istilahnya tadi Pak Umar itu mau membuat Universitas namanya uh, World Class University. Jadi Universitas tingkat internasional. Jadi uh, kelas dunia dan itu slogan seperti itu ya siapa aja boleh pakai Unhas boleh pakai uh, I, UIN Makassar juga mau pakai Alauddin kita juga bisa pakai nah nanti pelan pelan itu nanti pelan pelan itu dan ini ada boleh dicatat ada pergeseran nanti pasti nanti ada namanya uh, universitas online ada namanya nanti universitas online ya saya kira kalau biasa Mungkin pernah Pak Pak Rektor Pak Umar dengar namanya Universitas Terbuka. Universitas Terbuka itu memakai namanya kelas jarak jauh. Orang uh, belajar jarak jauh. Saya apalagi sekarang ada Zoom, ada Google Meet. Nah, di kampus saya ini ada beberapa orang. Beberapa orang itu dari Arab Saudi, ada orang-orang dari Afrika, dari Jerman, ada teman saya dari belum pernah saya ketemu. Tapi dia di Jerman. Itu kalau kelas begini, kelas uh, malam begini, kalau malam begini kan Jerman ini jam 7 malam di sini, di Amerika, di Jerman itu jam satu malam. Jadi, dia kasihan dia. Jadi, saya jam 7 malam di sini belajar uh, kita Zoom begini sama profesor. Uh, itu namanya si siapa namanya orang Islam itu, dia di Jerman itu dia bilang, "Oh, sama saya uh, Saleh." saya di sini anu Abdul Kadir namanya. Saya di sini jam satu malam, jam 2 malam. Saya bilang, oh saya dulu waktu di Indonesia begitu. Kalau di sini siang, saya di Indonesia dulu jam satu malam, jam 2 malam. Oke, okay. nanti intinya Pak Umar, nanti kita bikin lembaga kajian. Nanti saya dukung. Saya tidak janji, tapi insya Allah saya saya dukung. Kita nanti saya nanti tawarkan beberapa nama uh, atau kita nanti rumuskan namanya. Uh, lembaga kajian itu dan seperti apa nanti operasionalisasinya apakah sekali sebulan kita ketemu apakah sekali dua bulan atau kedua kali sebulan atau ke setiap akhir bulan setiap awal bulan nanti kita lihat oke okay. terakhir uh, pertanyaannya Pak Umar uh, saya kira yaitu bahwa uh, kita memang berusaha paling uh, paling aktif paling agresif bahwa dan itu biasanya orang sidrap itu hebat-hebat ya kita bisa merancang yaitu tadi bagaimana DDI ini betul-betul pusat informasi di situ ada pusat bahasa di situ ada pusat kajian biar orang-orang tahu bahwa ternyata di sidrap itu dan ada kata-katanya Imam Besar Istiqlal itu dia bilang begini waktu saya masih di Jakarta karena saya sangat dekat dengan beliau dia bilang kalau berbicara pandrita Berbicara ulama itu semuanya dari bawah, dari bawah daerah bawah ya. Dari itu kan kita coba dengar, coba anu ingat-ingat. Panrita itu dari Sidrap itu ada namanya Kalisidenreng, kan? Oh dari dari bawah itu daerah, kalau orang bilang daerah atas itu berarti Janeponto, Sinjai, bulukumba Kalau bawah itu dari Wajo, dari Wajo kan banyak ulama tuh, banyak kiai besar ya, kiai Asad. Uh, pak uh, pak baja dari parepare, -Pare, uh, kalisidenren dari sidrap, uh, uh, apa ada dari dari sopeng, ada dari dari mana lagi? dari Lubu, ada dari semua itu. Dan deretan itu ada dari Pindrang. Deretan-deretan itu Sidrap termasuk loh. Sidrap itu banyak ulama-ulama. Nah, karena itu saya yakin kita bisa lakukan semua itu mulai sekarang. Tidak ada istilah berat sekarang. Pelan-pelan aja, pelan-pelan kita bikin tadi lembaga bahasa, kita konsultasi, dan kalau sering-sering Pak, Pak Rektor, Pak Umar sering ngomong di mana, di, di, di komunitas, di masjid, di musola, di, di kumpul sama petani, kumpul sama orang pasar, ngomong bahwa kita mau punya rencana begini, kita punya rencana begini. Nanti ketemu nanti mungkin ketemu Pak Bupati, ketemu Wakil Bupati, ketemu kepala dinas, ketemu tokoh masyarakat ngomong terus ngomong terus ngomong terus nanti dia bilang oh ini idenya Pak Mansur ini brilian namanya genius hebat ini namanya ide yang besar ini perlu kita dukung kira-kira begitu nah untuk mendukung seperti ini ya udah kita mintanya ini ada dua orang dari Pare Kediri tolong siapkan dia fasilitas, kasih dia gaji, nanti suruh mengajar dia 24 jam anak-anak, dia mengajar pagi, sore, malam anak-anak. Oh, itu pelan-pelan nanti di Sidrap terbentuklah namanya kampung, kampung Inggris. Nah, mungkin nanti kita cari lagi yang betul-betul bisa mengajar bahasa Arab. Ya? Nah, setelah itu mungkin ada lagi kajian-kajian. Saya bilang tadi Pak Umar nanti akan mendata. Kalau perlu semua profesor yang dari Sidrap itu di list, semua dokter yang dari Sidrap di list. Ya mungkin tidak semua mau kalau kita ajak bicara mungkin karena begini dan biasanya itu mereka tidak perlu dibayar. Jadi tidak perlu kita apa? Saya kira apa lagi? Uh, ya, saya kira seperti Pak Panasarudin Umar itu selalu. Bangga juga melihat orang Sidrap banyak ulamanya, banyak panditanya. terus bahwa beliau itu kalau mau ke Amerika itu, alhamdulillah, saya yang jemput. Kalau beliau kemarin itu bulan lima tahun lalu dia mau datang, dia telepon, Adinda jemput saya di sini dan begitu saya bergabung di ibu kota di Washington, setiap ketemu orang dia ketemu Pak Dubes, dia ketemu, dia bilang, ini adik saya. Jadi dia itu bilang, malah dia bilang saleh di kamar saya tidur. Tapi karena saya bawa anak, saya bawa istri, saya sangat dekat dengan beliau. Saya kira begitu. Ya. Pokoknya dan di, di Istiqlal itu, di Istiqlal itu di Jakarta ada namanya American Corner. Jadi kalau mau dapat visa kunjungan nanti Pak Mansur, misalnya ada 10 orang nanti, ya dari DDI 10 orang ini nanti tinggal Pak Mansur bikin surat ke imam besar, nanti Pak Bupati tanda tangan atau siapa, nanti minta dibantu oleh bahwa kita mau adakan kunjungan ke Amerika misalnya dua minggu. Nah, mungkin dari situ imam besar itu kasih memo ke kedutaan Amerika, insya Allah mudah dapat visa kunjungan. Kira-kira begitu. Silakan moderator, kalau masih ada ya terima kasih bapak penjelasannya luar ya, uh, biasa ya bapak ya. dokter umar ada tanggapan bapak uh, saya kira luar biasa ya. informasi informasi pak bapak narasumber terima kasih banyak informasinya Pak narasumber saya kira ini hal yang pencerahan bagi kami uh, ya memacu dan memicu kreativitas saya kira ini hal-hal yang sifatnya uh, untuk pengembangan kampus ke depan sangat. terima kasih banyak narasumber ini sudah banyak ilmu yang kami terima ya. Yeah. Eh, sedikit ini mungkin kalau mungkin menjadi catatan mengenai library perpustakaan. Ini kan perpustakaan ini tadi amat penting juga dikembangkan di kampus menjadi pilar kampus. Eh, apalagi sekarang ini eksis eh, apa digital kira-kira bagaimana kita bisa model-model library yang tadi world capacity university dengan eh, basic eh, apa, basic eh, lab, basic perpustakaannya yang sangat bagus. Mungkin ada semacam rekomendasi dari pelanggan sumber untuk bagaimana memoles, ya, memodifikasi kampus, uh, perpustakaan kampus itu bisa mengakses seluruh informasi. Ya, terima kasih banyak itu mungkin tanggapan se -se -se sedikit. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Ya. Bapak, dipersilakan jika ada saran atau referensi. Oke, saya uh... Tahu Sidrap itu mau sholat Jumat ya. Oh saya bisa aja kita lama-lama uh, tapi saya tahu bahwa bapak-bapak uh, uh, laki-laki -bapak, uh, kalau di sini perempuan ikut sholat Jumat. Jadi di sini perempuan itu uh, Oh sebentar ya. Sudah Jumat ya? Oh sudah sudah hari, hari Sabtu pagi pagi ya di sini. <laughs> sudah oh, sorry, sorry. hari Jumat, Pak. <laughs> oh ya, sekarang ini hari Sabtu pagi. Sabtu iya. pagi Pak. Oke okay, berarti kenapa kita lama-lama? Saya kira tadi bayangan saya itu tadi uh, si itu anu Indonesia sekarang hari Jumat di sini malam Jumat ternyata malam Sabtu. Gini, kalau di sini orang-orang anu itu perempuan itu ikut semua salat, anak-anak ikut salat, perempuan semua salat di sini. Jadi kalau kita masuk masjid itu gabung semua. Dan pernah saya jelaskan barangkali ini sedikit tentang salat di sini. Di sini kalau anu uh, Lebaran Lebaran itu mungkin ada yang ketawa. Saya sendiri kaget lihat kemarin karena saya lebaran di sini kemarin. Itu lebaran jam 7 pagi itu rata-rata orang Pakistan jam 7 pagi. Itu penuh masjid orang Pakistan. Orang Bangladesh. Nah, itu jam 7 sampai jam 9. Mereka pulang, masjid itu penuh lagi orang Arab. Itu jam 9 masuk lagi orang-orang Arab, orang mungkin orang orang Lebanon, orang uh, Palestina, orang Syria. Itu jam 9 ke jam 11. Jam 11, eh masuklah orang Indonesia. Jadi saya itu jam 11, dia bilang nanti jam 11 kita masuk karena kita giliran kita orang Indonesia, orang Indonesia, orang Malaysia, orang uh, apalagi kira-kira mungkin yang terlambat-terlambat eh. itu. Nah, itu tiga kali kita, tiga gelombang sholat Id di masjid di sini. Dan saya rasakan tahun lalu, karena kenapa itu tadi kurang masjid, banyak jemaah yang kedua ya memang ternyata uh, waktu, idul adha, waktu Idul Adha, saya itu di, di New York, lebaran di New York, sama seperti itu bergelombang juga, jadi jam tujuh sudah ada orang, sudah ada juga yang khutbah. Uh, sudah ada siapkan makanan terus jam 9 masuk lagi gelombang kedua, jam 11 masuk lagi gelombang ketiga. Itu itu Anda harus membayangkan oh seperti ini orang salat Id di sini. Oke. Okay. Nah, sekarang uh, tentang perpustakaan. Pak Umar, saya bukan sekali bukan dua kali saya bicara dengan Pak Mansur tentang perpustakaan. Kepala Perpustakaan Nasional di Jakarta itu orang Bugis. Orang yang rekang. namanya itu Syarif Bando. Saya alhamdulillah dekat dengan beliau. Saya dekat, beliau kenal baik saya, dan setiap ada acara-acara kita mau pakai gedung perpustakaan, itu uh, beliau memberikan saya gratis memakai uh, gedung perpustakaan yang baru di namanya Jalan Merdeka Selatan. Itu, nah, yang menarik adalah dia bilang begini sama saya: "Saleh." Cari lahan di Sidrap, saya kasih dana. Dan dia, orang bilang, dia kasih kamu nanti miliaran itu. Nah, ini saya kan tidak ambil sampai berangkat. Karena oh, saya minta sama Pak Bupati, Pak Bupati itu kasih saya itu bekas kantor Bapeda. Bapeda Sidrap. Nah, karena saya bilang... Di Kepala Dinas itu ada adik sepupu saya dan keluarganya juga Pak Mansur, namanya Pak Batiari, Kepala Dinas kominfo. Nah, nanti ketemu beliau, kita rancang lagi perpustakaan. Tapi begini, saya tahu bahwa tidak boleh membebani terlalu banyak. Allah sendiri menyatakan, apa namanya? Layu kalimbuloh. Ya, layu nafsan. Allah itu tidak boleh membebahi orang terlalu banyak. Jadi saya bilang begini Pak Mansur, Pak Umar ini jangan terlalu banyak dikasih, nanti tidak ada yang jalan. Kasih lagi, kasih lagi orang yang betul-betul satu diberdayakan, khusus mengelola perpustakaan. Nah, nanti ada satu orang lagi di dipercaya, Pak Mansur, yang bisa berkomunikasi, bisa, bisa bikin konsep, dia dikawal di, di terus, dididik terus. Saya ada teman, Pak, di Jakarta. Ada teman saya, orang Jawa, namanya Toro Purbo. Toro Purbo ini mau kasih saya buku berapa? Buku gratis. Dia mau kasih saya 10 ribu buku, Pak. <tuk> itu namanya semua hubungan pertemanan. Saya pernah sama-sama di, di, di Norwegia, di Oslo, satu, belajar sama-sama beliau, dan dia bilang, Saleh, saya tahu Saleh suka buku. Ini ada buku saya, banyak sekali buku bapak saya, buku saya, saya mau orang yang bisa merawat. Buku itu, saya bilang saya. Dan saya memang, saya kalau ditawari buku dengan, maaf ya, kalau saya ditawari buku mungkin dengan mobil, orang bilang mau ambil mobil atau buku, saya bilang ambil buku. Saya. Jadi, ini Pak Toro Purbo ini, kalau misalnya nanti ada tim ke Jakarta, apakah Pak Mansur sendiri, kalau mau ketemu Pak Toro Purbo, nanti saya setting. Ketemu Pak Toro Purbo, nanti Pak Toro saya bilang, ini Ya katakanlah saya ini kakak saya, Pak Rektor ini kakak saya. Buku yang mau dikasih saya, bicarakan. Nah nanti Pak Masur bicara. Kalau memang dikasih, ambil. Tapi uru, masalahnya membawa buku ke sidrap itu, itu juga perlu biaya. Butuh biaya, butuh energi, tenaga, dan sebagainya. Tapi dah, itu kalau buku secara perpustakaan secara fisik. Dan itu tadi bahwa kepala perpustakaan itu Pak Sarip Bando juga bilang kalau memang ada kita bikin proposal nanti menghadap di kepala perpustakaan dan eh, siapa tahu betul dapat bantuan dari eh, kepala perpustakaan itu karena di situ banyak anggaran untuk bikin namanya perpustakaan daerah. Tapi walaupun nanti itu adalah namanya perpustakaan. karena begini perpustakaan itu di sini banyak sekali perpustakaan bisa orang bebas bikin perpustakaan di sidrap itu ya katakanlah DDI juga mau bikin perpustakaan Pemda juga mau bikin perpustakaan tidak ada masalah nanti kalau mungkin di di DDI itu adalah perpustakaan yang banyak koleksi buku-buku agama misalnya atau ke buku-buku tentang e, budaya terus terakhir kalau misalnya disarankan oleh Pak Umar lagi tadi bahwa bagaimana perpustakaan digital itu juga gampang. Sekarang ini saya termasuk orang tidak perlu saya sering-sering ke perpustakaan karena itu semua bisa diakses. Ya walaupun misalnya di perpustakaan kampus saya itu saya bisa akses karena memakai password. Tetapi bahwa sekarang ini kalau misalnya saya mau tunjukkan misalnya nih uh, biar teman-teman lihat uh, katakanlah Uh, coba ya, uh, kalau misalnya uh, oke. Okay, sebentar ya, coba saya bukakan. Uh, kalau misalnya oke, okay, okay, misalnya kita bilang buku. Islam Indonesia, nah, kalau misalnya oke, oh, mana ya? Nah, ini kira-kira kelihatan ya. Nah, ini ya, kita saya tulis, lihat, misalnya, ya, saya mau kelihatan. lihat. Ah ini misalnya uh, bukitan ini 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 saya tinggal ambil di Google nih uh, Indonesian Islam in New Era ini uh, bagaimana uh, negosiasi perempuan dalam identitas muslimnya di Indonesia nah ini tinggal diketik begitu terus misalnya lagi saya mau tulis misalnya uh, apa namanya buku uh, uh, kiai Haji Api misalnya kan? Uh, Nah, ini kalau ini kebetulan saya yang tulis ini, saya yang edit ini bukunya Pak ini. Nah, uh, oh ini dia sekarang dia jual orang 250.000 padahal dulu saya bagi gratis. Ini kebetulan saya dan teman-teman yang yang merancang buku ini. Uh, nah, ini sekarang dijual orang 250.000. Jadi, uh, ini mudah sekali. Sekarang ini namanya online. Kalau misalnya, uh, apa namanya? Kalau misalnya uh, kita mau lihat, misalnya ini buku saya. Uh. Uh. Nah, ini ada Bugis satu. Ini bukunya teman, tapi saya yang anu. Namanya uh, Jati Diri Manusia Bugis. Terus ini pemimpin Nusantara siapa di sini ya? Nah ini bukunya Pak JK ini. Nah nah ada gambarnya. Uh, Jati diri manusia Bugis, duga membela JK beragam pestana Ini mudah sekali untuk Uh, ini mungkin dari sini Nah, ini buku-buku uh, mudah sekali termasuk ini saya menulis bukunya Jokowi ini eh uh, 10 alasan untuk 10 tahun Pak Jokowi misalnya terus uh, nah artinya itu mudah sekali untuk mendapatkan buku secara online. Kalau misalnya tinggal kita bimbing itu nanti adik-adik eh, kita. Tapi saya bilang tadi sama Pak Pak Mansur dengan Pak Umar itu kita harus kasih orang yang betul-betul bisa tengani perpustakaan. Kalau misalnya tadi Pak Umar misalnya nanti menengani khusus kelas bahasa, bagaimana segera terwujud itu kampung Kampung Inggris di Sidrap mau dipakainya mau di, di apa di cara wali mau di mana itu nanti kita lihat nah begitupun kajian-kajian nanti ada kajian kita sekali sebulan Apakah setiap awal bulan setiap akhir bulan nanti kita bikin lembaganya saya sudah punya tawaran nanti namanya nanti tinggal di, di kalau disuka silahkan dipakai kalau tidak nanti kita pakai mungkin mau memakai juga Nenek Malomo, Institut Nenek Malomo misalnya, ataukah Institut ke denreng mau pakai siapa aja? Saya sih bukan namanya. Yang penting itu ada action, ya, ada tindak lanjut kita. Oke, okay. oke. Okay. Saya kembalikan moderator. Barangkali masih ada. Uh, kalau ini hari Sabtu, tidak apa-apa kita lama-lama. Silakan moderator, kalau masih ada. Baik, terima kasih bapak. Teman-teman, uh, jika tidak ada pertanyaan, ya, sudah tidak ada. Ya, di kolom chat juga. Oh uh, ya, saya mengingatkan bapak ibu, silakan isi daftar hadir. Hari ini ada di kolom chat, sudah di-share tadi. Uh, baik, terima kasih, Bapak Narasumber, Bapak Muhammad Saleh Muda, atas pemaparan materinya dari awal, dari bahkan sesi pertama, ya. Sesi pertama sama kedua saya tidak hadir, tidak uh, dapat hadir karena ada uh, karena ada kegiatan dan alhamdulillah saya dapat mendampingi di sesi ketiga dan keempat ini dan untuk dua sesi uh, terakhir ini dua sesi saja menurut saya yang sangat memotivasi apalagi yang mengikuti dari awal sampai akhir ya bapak ibu um, yang bisa saya highlight lagi kembali saya katakan bahwa dikatakan oleh Bapak Muhammad Saleh uh, goals itu bisa kita uh, raih ketika kita memang berusaha seperti itu ya kita ada ikhtiar ketika kita ada uh, tujuan semua semua orang mungkin bisa uh, membuat goals tapi untuk eksekusinya itu adalah suatu hal yang mahal nah itu semoga bisa menjadi motivasi bagi kita Bapak Ibu dan juga teman-teman mahasiswa untuk selalu dapat membuka diri belajar dan mengupgrade kemampuan salah satunya adalah belajar bahasa dalam mempersiapkan diri untuk studi keluar Nah tadi sudah dipaparkan Bagaimana kalau bagaimana persyaratan atau persiapan yang dapat kita lakukan ketika kita ingin menjadikan Amerika Serikat sebagai salah satu negara tujuan baik untuk studi atau bahkan untuk jalan-jalan nah, karena memang banyak privilege yang ditawarkan ya salah satunya adalah bagi teman-teman yang akan melanjutkan studi di sana bahwa infrastruktur di sana bahkan sangat mendukung bukan hanya infrastruktur tapi juga sdm seperti profesornya ya bapak nah, sangat mendukung jadi itu menjadi salah satu privilege bagi kita untuk Dapat melanjutkan studi di sana, semoga menjadi motivasi bagi mahasiswa juga bahwa kita tidak hanya bisa tinggal di sidrap, tapi bisa juga keluar, tidak ada yang tidak mungkin. Baik Bapak dan Ibu, karena hari ini kita adalah sisi terakhir untuk kuliah tamu insentif, tapi saya harap untuk kegiatan selanjutnya kita masih ada follow-up, ya Bapak Muhammad Saleh. Uh, dari yang sudah dimention sebelumnya uh, untuk belajar uh, bahasa Inggris mungkin atau ini mengembangkan pesat bahasa seperti itu. Baik, uh, sebelum saya tutup, saya ingin mempersilahkan uh, Bapak Rektor IAI Dede Isidrap untuk uh, memberikan closing statement pada pertemuan kita hari ini. Dipersilahkan Bapak. Okay. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati Bapak M. Salimuda. Yang sama-sama kita hormati ada Pak Haji Umar Yahya, hmm. ada Pak Suradi, Masih. ada Ibu Heni. Ini Dosen ini, Pak Saleh, yeah. kemudian unsur pimpinannya kemudian ada dari STIT, Hairia, Mamuju. Ya. Yeah. Yeah. Eh, Saya kira patut kita bersyukur, eh, hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tak dirasa ini sudah empat kali pertemuan. Ya, yang berkesan eh, bagi saya yang a pertemuan pertama dan kedua itu biasa-biasa saja. Tapi ketiga keempat ini semakin menanjak ya, sudah akan menjadi luar biasa seperti itu, makin menarik lah maksud saya gitu untuk kita eh, berbincang seperti ini. Eh, tentu tadi yang disampaikan oleh Pak Haji Salemuda bahwa bisa dirancang kegiatan selanjutnya karena ini sesi ini kuliah intensif untuk Ramadan ini tiga ketiga perguruan tinggi kerjasama yaitu setiap Abdul Haris Makassar kemudian STIT Khairia Mamuju kemudian IAI, DDI, Siden, dan Ini bagi tugas Pak Haji, kolaborasi eh, tiga perguruan tinggi memuju yang terkait dengan eh, IT, fasilitasi IT, kalau SIDRAP ini moderator, ya dan absen, kemudian mesti Abdul Haris itu adalah hostnya. Nah, jadi kita bagi ya di ini kolaborasi karena yang dikendaki oleh Borang adalah bekerja berkolaborasi. Ya. Dan kolaborasi ini sebenarnya di lingkungan IAI DDI Rappang, sudah ada tidak kurang dari 30 perguruan tinggi di seluruh Indonesia bergabung di kelompok ini dan itu sudah merancang beberapa kegiatan antara lain ada student mobility kedua ke Malaysia untuk bulan September yang kedua bulan Oktober ada juga student mobility Turki dengan Arab Saudi ya jadi seperti itu Pak Haji artinya ini saya sampaikan jadi ada nanti sesi berikutnya seperti ini akan saya bicarakan kembali ke perguruan tinggi terkait khususnya di Sulawesi Selatan apakah masih bisa dipertahankan kolaborasi seperti ini kemudian Selanjutnya, ada juga yang khusus untuk di Sidrap. Eh, seperti ada pusat studi bahasa. Pusat studi bahasa ini, eh, saya kira kalau fasilitas tempat yang penting, pas eh, pare, ya ini di Sidrap sudah siapkan. Cuma uang anunya, uang di sini pagi Sale sudah ada asrama mahasiswa, ukurannya itu per kamar itu 4 kali 4 4 kali tiga, itu sudah ada wisma mahasiswa atau asrama mahasiswa. Walaupun ya sisa ditambah mungkin AC sudah sama dengan kelas melati hotelnya Sidrap sudah ada nih hotel ini sih drop sama. ya jadi seperti itu jadi kalau ada tamu misalnya untuk eh, lembaga bahasa atau penguatan bahasa Inggris atau bahasa Arab di kampus kalau di kampus mau nginap alhamdulillah sampai lima orang enam orang itu eh, tidak menjadi kendala tempatnya ya, tidak menjadi kendala Mungkin juga karena saya sudah dua kali ke Pare, eh, kurang lebih lingkungannya sama dengan Pare. Ya sawah di pinggirnya kalau di Pare saya ingat kebun tebu, ya banyak kebun tebu, ya sederhana juga. Jadi saya kira kalau lingkungan untuk eh, Pare untuk di lingkup ia, jenis ini Rapang ini tempatnya untuk nginap e, Kalau ada tutor, boleh-boleh seperti itu, sudah ada disiapkan. E, kemudian, tentu pustakaan, perpustakaan tadi itu sudah ada, saya kirim Pak Aji Saleh e, proposalnya itu tinggal mau diarahkan mau dibawa kemana nanti ini ada proposal itu saya sudah jadi saya sudah lama saya buat proposalnya itu saya sudah siapa kalau ada yang mengatakan eh, kalau ada yang sponsor misalnya meminta eh, sudah bisa dikirimkan ya sudah ada itu satu miliar 1,5 m di situ eh, eh, gedung kemudian eh, fasilitas seperti mobilnya, sekitar 1,5 M. Kalau ini terwujud, ini perpusat edikal perpustakaannya pemuda yang baru dibangun itu. Ada kan perpustakaannya Pemda sekarang? Eh, belum ditempati di dekat stadion Ganggawa itu. Eh, memang megah juga saya sudah lewat kemarin keliling-keliling di situ, ternyata belum ditempati. Saya mau tawari, ada buku saya, saya mau cetak ulang. Eh, kalau mau eh, perpustakaan Siden dan Rapang ini, eh, ya setidaknya ada bisa disimpan di perpustakaan, berapa banyak, dan seterusnya. Ada buku saya dua, untuk saya siap, siap cetak ulang yaitu habis dibedah kemarin pengantar pendidikan Kiai Haji Abdul Rahman Dalle kemudian eh, menghindarkan generasi muda narkoba dan seks bebas ini sudah ini untuk dicetak ulang masih ada empat buku saya untuk cetak ulang, ada tiga buku saya untuk dicetak ulang. Eh, saya mau eh, simpan di perpustakaan si Denden Rapang, supaya bisa dibaca generasi ke generasi seperti itu. Eh, kemudian eh, saya kira Pak Aji Saleh eh, terima kasih banyak atas atensinya selama empat pekan ini setiap hari Sabtu. E, tentu memberi nuansa yang sangat e, memberi kontribusi e, penembangan kampus khususnya iai ddic RAPANG. kenapa karena tuntutan kita e, perlu saya sampaikan pak Yusale, kemarin itu kerjasama internasional sangat berpengaruh terhadap akreditasi Eh ada prodi di sini pendidikan anak usia dini itu kabar ke akreditasi kemarin itu nilainya 100 serat eh 200 lebih sekitar 218 ya antara 288 28, 230 begitu Uh, tapi sekarang bulan kemarin di akreditasi reakreditasi mendapatkan nilai eh, 318 kalau nggak salah. Tinggal ditambah menurut arahnya Pak Prof. Uh, Ismail Suwardiwaka itu tinggal menambah sekitar 40 eh, kum sudah bisa unggul. Nah, yang banyak beri kontribusi untuk mendongkrak ini, kira-kira ada sekitar 80 poin, itu dari kerjasama kegiatan luar negeri. Nah, kemarin karena student mobility-nya tiga negara, yaitu Malaysia, Thailand, dan Singapura. Dan ini saya kira bertambah lagi nih, karena sudah ada Amerika. Insya Allah eh, kami bercita-cita dari timboran eh, reakreditasi program studi pendidikan agama Islam eh, mencapai unggul. Ya, kita mau capai unggul. Jadi itu peringkat yang dicita-citakan. Jadi dengan kegiatan internasional ini, eh, kalau sesuai dengan arahnya Pak Haji, Pak Ismail Suwardi ada satu yang belum terpenuhi dan itu penting, harus kerjasama perguruan tinggi yang masuk 10 ranking dunia. Jadi kalau kita mau raih itu dari persyaratan-persyaratan ini kita sudah siapkan ada yang menjadi kendala sehingga tidak bisa terpenuhi, yaitu harus ada kerjasama perguruan tinggi yang memiliki reputasi 10 ranking dunia. Ya Insya Allah bulan September saya kami sudah bicara dengan Pak Is, Prof Ismail karena UKM Malaysia itu termasuk ranking tiga dunia sehingga insya Allah bulan September walaupun saya tidak rancang ke sana untuk bulan September saya hanya ingin mungkin perwakilan dari kampus yang direkomendasikan tapi karena terpaksa saya harus berangkat MOU dengan UKM University, University Kebangsaan Malaysia sebagai eh, perguruan tinggi yang memiliki reputasi internasional nah ini perlu saya sampaikan Pak Haji Salim muda eh, itu bagaimana giginya eh, atau kemauannya teman-teman eh, di sini Pak Haji Umar Pak Dr Andes Adi Abdul Kadir eh, untuk mau memajukan eh, Sidenden Rapan ya Sidenden Rapan jadi eh, saya ingin tadi di sini pak Haji Kadir karena beliau yang bertugas untuk mengurus akte apa ya, sertifikat tanah nah, sekarang katanya sudah ada di mejanya pak DPN. Eh, kalau mungkin dapat bantuan yang gede-gede yang satu miliar ke atas harus punya sertifikat tanah ya seperti itu katanya insya Allah tidak lama lagi keluar sertifikatnya kamu ya tanah jadi seperti itu kami sampaikan Pak Haji Muda. Di sini masih ada lahan yang bisa dibangunkan perpustakaan. Ya, ada auditorium masih bisa. Nah, masih bisa asrama mahasiswa masih bisa. Jadi insya Allah Pak Haji Salim Muda kalau tidak ada aral melintang, eh, kami dikunjungi salah satu perguruan tinggi dari Jepang. Ya, saya sudah diberi tahu kemarin eh, ada salah satu perguruan tinggi eh, setelah lihat daftar di pekerja sama perguruan tinggi eh, ini Eh, salah satu dipertanyakan adalah IAI DDI Sidenden Rapang untuk dikunjungi eh, dengan penelitian kolaboratif kolaborasi eh, salah satu perguruan tinggi dari Jepang. Eh, kemudian, Insyaallah sudah ada dua dosen kami juga usul eh, untuk bersiap-siap mengikuti eh, penelitian kolaborasi di di London ya sudah ada dua orang yaitu Pak Dr. Malik Abdul Malik itu dengan Pak Mujahidin eh, saya sudah usulkan masuk eh, ke penelitian kolaborasi salah satu perguruan tinggi yang ada di London ya seperti itu jadi ini ini kemauan saya gambarkan Pak Haji Salim Muda kalau boleh kalau tidak tidak keberatan eh, boleh jasanya setelah ada di sini dimasukkan di daftar ini supaya ada dosen yang kuliah di luar negeri. <laughs> nah, jadi ini eh, ini kemauan kami di sini Pak Haji. Jadi bagaimana itu sidrap ke depan? Saya eh, ketemu Bapak Da kemarin. Eh, ketemu Bapak kemarin. Seharusnya Bapak dan tiru modelnya Malaysia. Di Malaysia itu perguruan tinggi negeri dan swasta itu dibagi-bagikan lahan untuk dikelola. Ya. Mudah-mudahan Pak Haji Salim muda bisa koordinasi Pak Bupati ke sebelum berakhir masa jabatannya saya dijanjikan 20 hektar. Setiap perguruan tinggi yang ada di Sidrap wajib diberikan lahan minimal 20 hektar itu ide murni dari IAI di Desi dan catat akan mengusulkan ke Pak Bupati siapapun akan Bupati ke depan tetap diusulkan janjinya Bapak Peda eh, supaya bisa hidup lembaga pendidikan di Sidrap kelola dengan baik dan itu saya minta bahwa 20 hektar itu kami minta didampingi oleh ppl dari dinas pertanian jenis tanaman apa yang cocok di lahan itu kami yang siap eh, jadi disiapkan bibitnya disiapkan pendamping eh, pekerjanya ditanggung oleh kampus nah, sehingga nanti saya tertarik itu ada UCP di Malaysia itu satu teh Penghasilannya dari kebun sawit setiap tahun. Ya, Yunisa yang ada di Trenggano itu bukan satu teh, bisa sampai lima teh karena lebih luas lagi lahannya. Ya seperti itu. Nah, ini yang kami coba-coba koordinasikan dengan dengan Pemda. Eh, saya tidak meminta, saya saya tidak terlalu meminta ke Pemda. Tapi saya eh, beri ide-ide supaya eh, bisa eh, tertarik dan menghasilkan output yang bagus di kalangan eh, masyarakat di selidin khususnya yang ada di kampus IAI atau perguruan tinggi yang di Sidrap. Eh, saya kira terima kasih kepada Pak Aceh eh, atas... Eh, waktu walaupun di sana malam tengah malam larut malam saya kira eh, ini bulan Ramadan eh, saya bahas sampaikan ke jamaah kalau saya ceramah bahwa hadis nabi itu kalau hadir satu jam di satu majelis itu lebih abdal daripada sholat sunat seribu rakaat ya eh, jadi salati alfu rakaatil seperti itu. Jadi saya kira mudah-mudahan eh, pahalanya ini kita empat jam ini selama empat minggu jadi di, sudah ada empat ribu rakaat sholat sunat kita eh, menurut hidup hitungan hitungan hadis ini seperti itu. Ya mudah-mudahan eh, seperti itu apa yang kita Bicarakan pada empat pekan ini. Terima kasih kepada Pak Aji Saleh. Eh, sehati selalu ya, memberi kontribusi kepada bangsa kita, kepada khusus warga dan Rapang. Ya, kemudian eh, permohonan maaf, jika sekiranya ada hal yang kurang berkenan, ya saya wakili sivitas. Akademika IAI di Rapan dan mungkin tiga perguruan tinggi bersama kerjasama ini, saya wakili untuk eh, menyampaikan permohonan maaf yang setinggi tingginya jika ada hal hal yang kurang berkenan. Eh, saya kira inilah barangkali eh, closing statement kami dari eh, IAI DDI Rapan. Kemudian kita kembalikan kepada moderator. Dan insya Allah yang bacakan doa adalah eh, Al-Ustaz Haji Abdul Kadir, tetangganya Pak Salim Muda. Ya, saya akan kembalikan kepada Pak Ibu Moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Rektor IAI DDI dan Tapang. Bapak Muhammad Salim Muda, Uh, bagaimana, Pak Masih bisa standby, Bapak, untuk menutup doa uh, oleh Bapak. Ajabul Kadir atau sudah ada kegiatan lain, Bapak, yang harus dihadiri? Bisa-bisa saya bicara sedikit satu dua menit, uh, baru oh. uh, kita berdoa bersama oleh Pak uh, Abdul Kadir. Pertama, uh, ijazah saya sudah kirimkan ijazah ke nomor HP-nya Pak Rektor. Ijazah saya itu namanya Ijazah Master. Uh, itu jasa master Amerika itu sudah sudah ada di HP-nya Pak Rektor Pak oh, Pak Bapak tinggal daftar saya sebagai pengajar uh, nanti kalau uh, mata kelasnya mungkin mata kuliahnya mungkin uh, nanti saya kasih beberapa pertimbangan mau uh, mau tinggal dipilih nanti mata kuliah nanti yang bisa saya ajarkan yang ada di nanti di DDI Sidrap, itu satu yang kedua uh, saya sangat mendukung tadi itu uh, bahwa Bagaimana bisa mendapatkan lahan Sidrap itu terlalu luas Sidrap itu terlalu luas Dan Bupati sekarang ini Kita punya akses Ke Bupati sekarang ini sangat bagus Karena biasanya Pak Bupati itu keluarga kata keluarga saya Keluarganya Pak Mansur Ini harus di, dimanfaatkan Benar ini bagaimana bisa Cepat dapat uh, Saya dulu saya ingat itu, mudah-mudahan tidak salah ingat, eh, Oktober 2021 mungkin. Ah, Oktober 2020 mungkin atau ke saya ke Sidrap itu dikasih lahan 5 hektar untuk mendirikan Islamic Center. Nah. Dan itu bupati langsung menunjukkan karyanya. ini. Ini pilih ini mau di eh, tikungan nona-nonae ataukah mau di dekat eh, SKPD itu 5 hektar. Nah, kalau misalnya betul Bapak mau dikasih 5, 15 hektar itu sangat luar biasa dan harus kalau perlu itu cepat di cepat di apa namanya itu dikawal biar cepat ada ada tanda tangan bupati di mana kita dikasih untuk uh, untuk DDI itu yang penting ada lahan dulu. Nanti lahan itu kalau sudah masuk itu udah bisa nanti di 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 apa namanya disertifikatkan dan kalau sudah ada sertifikat itu sudah sudah punya uh, namanya sudah hak miliknya perguruan tinggi yayasan tinggal bagaimana dikelola semua dengan baik itu itu po, poin anu uh, saya uh, yang ke saya juga harap begini jangan kita pernah berhenti berhenti berpikir jangan pernah kita berhenti ber, berbuat untuk kebaikan uh, jangan pernah berpikir, berhenti berpikir untuk berkreativitas Uh, biar ini apa, saya termasuk orang yang di kamar mandi pun saya berpikir, "Apalagi, apalagi, apalagi, apa jadi memang harus tidak pernah kita ya, mungkin tidur-tidur sebentar, sudah sudah sholat, kita banyak berpikir lagi, berpikir lagi, ber, dan kalau ada yang langsung dipikirkan, Pak Masur atau Pak Umar dicatat biar tidak lupa." Uh, di samping itu, ya, memang harus rajin-rajinlah mendoakan muridnya, mahasiswanya. Seperti tadi Mr. Kalan. Nanti kita tindak lanjuti, saya nanti hubungi Mr. Kalan, minta bahwa saya mau minta dua alumninya dikirim ke Sidrap, nah, nanti bagaimana prosesnya, apakah tahun ini, apakah tahun depan, tapi itu tergantung dari kesiapannya DDI Sidrap. Kalau kesiapannya mau lebih awal, lebih cepat, nanti kita juga percepat Nah, tentu disiapkan segala halnya dulu. Uh, ada komunikasi dulu dengan siapa yang mendanai honornya nanti. Uh, kalau tadi sudah ada, uh, nanti perumahannya sudah ada, apa namanya? Jadi, betul-betul nanti dia mengajar uh, uh, fokus, dan uh, pasti nanti itu sistem pare, kurikulumnya nanti pare. Kalau perlu, nanti uh, apa namanya? Uh, seperti apa? Sekali lagi, saya bilang nanti kita pikirkan bersama, termasuk lembaga kajian, terus selalu disadarkan oleh mahasiswanya, terlalu disadarkan pentingnya yang namanya belajar keras. Jadi, kalau saya sarankan, setiap saat Pak Rektor harus berteriak, berteriak di hadapannya mahasiswa, Anda harus belajar keras, belajar keras aja belum tentu berhasil, apalagi kalau tidak belajar keras. Ya itu. Dan belajar keras itu namanya disiplin. Kalau dia belajar tekun, belajar tekun, belajar tekun, jangan banyak main, belajar fokus, yakinlah. Kan janjinya Allah itu kan dalam surah Al-Mujadalah itu kan kita sudah hafal semua ayat surah Al-Mujadalah itu, diangkat derajatnya orang-orang yang suka belajar. Jadi kalau saya seperti saya merasa apa sekarang saya dapatkan itu saya bilang oh karena saya dari dulu Dulu saya dipilih suruh milih cangkul atau pulpen. Saya bilang saya, saya pilih pulpen. Saya tidak punya bakat memegang cangkul. Nah begitu kasih tahu muridnya, ya, mahasiswanya, ya, mahasiswanya bahwa ya kalau kalian tidak ini ya nanti anda, anda pegang cangkul nanti. Tapi kalau mau pegang pulpen sekarang saatnya. Terakhir ada namanya selalu on time, Pak. Ini di di kampus saya ini kita ada acara kadang online apalagi kalau tidak online begitu tank jam 12 itu kalau kita online begini 12 jam 12 itu yang hari Rabu ada namanya community prayer itu semacam kajian rabuan kalau kita di Indonesia itu begitu jam 12 itu kalau 100 peserta 100 orang langsung masuk semua di di online jadi tidak ada yang bilang telat uh, 2 menit, tidak ada yang bilang telat uh, apalagi telat setengah jam, ada yang bilang uh, tidak. Karena semua orang. Saya kalau mau menghadap profesor saya, begitu dia bilang Saleh, kita ketemu hari Selasa tanggal sekian jam 12 atau jam 2, sebelum saya jam 2 saya sudah ada di depan di depan ruangannya karena saya bilang harus namanya on time. Nah, ini uh, penting juga diingatkan selalu anak-anak uh, kita bahwa untuk sukses itu ciri-cirinya harus on time. Bagaimana kalau tidak on time? Susah. Saya kira itu dari saya. Kembali moderator. Kita berdoa dipimpin oleh Pak Ustadz. Silakan. Terima kasih. Baik. Terima, Baik, terima kasih, Bapak. Uh, karena waktu dia sudah menunjukkan pukul 11 lewat 16 waktu Indonesia bagian tengah. Uh, di Amerika juga sudah hampir tengah malam ya, Bapak. Uh, jadi uh, mari kita tutup pertemuan kita hari ini. Uh, saya persilahkan kepada Bapak Haji Abdul Kadir pada ketua Yayasan untuk memimpin doa. Dipersilahkan kepada Bapak Haji Abdul Kadir.